warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Reni. Di video kali ini Mama Reni memberikan tips atau cara menyetrika sorban, ya, sorban orang Arab, ya. Yuk kita simak cara menyetrikanya. Ini adalah merito namanya, ya, supaya ininya keras, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sorban orang Arab, ya. Kalau di Indonesia namanya ini sorban, kalau di Arab namanya getrah atau semak. TKW wajib tahu cara menyetrika ini, karena majikan atau bos kita pasti menyuruh kita untuk menyetrikanya, ya. Simak terus cara menyetrikanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendukung channel Mama Reni. Semoga kalian semua dimudahkan rezekinya dan selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Paling sulit menyetrika ini, sahabat onlineku, menyetrika ini sulit banget, harus rapih. Kalau nggak rapi, babah marah. Ini adalah sorban orang Arab, ya, kayak gini warnanya merah. Ciri sorban ini, ciri khas orang Arab, warnanya merah sorban ini. Kemudian setelah bagian luar ini, bagian yang ada gini, bagian luarnya, ya, yang ada gini bagian luarnya, kemudian kita setelah selesai nyetrika bagian luarnya, kemudian kita balikin nyetrika bagian dalamnya. Sama nyetrikanya seperti tadi, kita ini harus hati-hati banget karena ini paling sulit nyetrika butroh ini atau sorban ini, ya.
merito ini biar itu biar keras gitu intunya ya. Licinannya biar keras. Kalau bahasa Sundanya biar heras gitu. Iya, perkenalkan sahabat online semuanya. Saya Mamah Reni dari Jawa Barat, Cianjur ya. Cianjur, Ciranjang. Semoga tips cara menyetrika sorban ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang mau kerja jadi pejuang devisa ke Timur Tengah. Wajib cara ini harus tahu. Ini udah saya setrika semua ya. Sekarang kita lipat bagian ini tengah ya. Ini bagian ini kita lipat begini. Kita lipat begini. Ini begini kita lipat ya. Lipat bagian tengahnya. Kemudian kita kasih merito lagi, ini namanya merito, biar keras. Ini bagian kepala ya, ini bagian kepala ini harus keras banget. Maaf ya agak berisik, ini suara AC karena sekarang lagi musim panas di kota Mekah, Saudi Arabia. Panasnya pol, panas banget. Kalau nggak pakai AC, gerahnya minta ampun. Ini bagian ini harus keras banget karena ini bagian kepala ya. Banyak sekali di YouTube itu cara tutorial cara pakai sorban Arab Saudi itu ya, kayak sorban pakai tutorial cara pakai sorban Arab Saudi, tinggal lihat aja di video shot orang lain. Ini saya cuma memberikan tip dan cara menyetrikanya aja karena saya wanita. Gak bisa memberikan tutorial cara pakai sorbannya. Nah ini sekarang udah keras ya, ini keras harus berdiri. Nah nanti dipakainya ini begini, dipakainya begini ya. Begini dipakainya nanti.
Mama ini udah selesai nyetrikanya ya. Saya ajarin, sekarang saya ajarin cara melipatnya. Kalau mau digantung pakai itu, pakai apa, pakai gantungan, tinggal dilipat kayak gini aja. Nah, dilipat kayak gini. Kemudian pakai gantungan ya. Nah, begini. Kita ini masukkan ke dalam itu, ke dalamnya gantungan. Nah, ini begini hasilnya ya. Di video kali ini cukup sekian dulu ya sahabat onlineku, semoga tips dan caranya nyetrika sorban orang Arab dari Mama Reni ini bermanfaat bagi pejuang, para pejuang devisa ya, semoga bermanfaat. Di video kali ini cukup sekian dulu, bila ada kata-kata kurangnya lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.